Bagaimana kalau seandainya rumah ibadah orang Kristen itu saya bakar? Oh. Nah, mungkin diawali dulu, bagaimana ceritanya itu, Pak? Baik. Bapak-bapak bisa dulu sampai bakar gereja, kemudian sekarang menjadi pemberita Anda Injil. Injil membakar jiwa ya. Ya, gimana tuh? Bagaimana kalau seandainya rumah ibadah orang Kristen itu saya bakar? Oh, Mungkin gitu. dengan ada pembakaran ini, orang Tidak. Kristen akan sadar mau masuk Islam. Oh. Gitu. Ya, 3 buah gereja, nggak tanggung-tanggung. Pada Luar saat itu biasa. gereja GPIB, Kampung Leo Depok. Terus gereja Citayam, Pak Edi Tengkano. Bahkan gereja ini seringkali mengundang saya khotbah sekarang. Tahun 1999, tidak berhasil saya ngislamin pendeta, apa yang saya lakukan? Pembakaran gereja. Yang saya bakar gereja GPDI lagi. Dan sekarang jadi hamba Tuhan GPDI. Alhamdulillah. Ya. Yang pertama saya bakar gereja GPDI, Pak Edi Tekano, gembalanya. Itu dulu bangunan gereja beliau nggak seperti ini. Bangunannya dari bambu, dari jembatan kayu, itu saya yang bakar. Ada beberapa gereja yang saya bakar. Gereja GPIB Kampung Leo Depok, gereja yang ada di Bojonggede. Bojonggede pun GPDI, saudara. Jadi 2 gereja GPDI saya bakar dan sekarang jadi hamba Tuhan GPDI, saudara. Dan kadang-kadang kalau misalnya saya juga ada melihat, mohon maaf ya, saya tetap berdiri di tengah sekarang. Kadang-kadang juga miris melihat ada yang kesaksian pernah membakar gereja. Nah, ini kan juga bingung gereja yang mana yang dibakar. Iya. Nah, kalau pembakar gereja itu nggak main-main, hukumannya pidana. Apakah dia pernah dipenjara karena membakar gereja? Betul. Sampai karena kita ini menggebu-gebu, tapi kita jadi nanti kita yang melanggar, kena, betul kan? Nah, itu juga harus diluruskan berita tersebut. Dan juga, mohon maaf, untuk orang-orang kesaksian dan sebagaimana, kita juga harus bisa meneliti orang-orang tersebut, background-nya. Saya atas nama hamba Tuhan, mohon maaf ya atas kesalahan, kehilafan yang saya mungkin dari perkataan ya yang telah menyinggung perasaan saudara selama saya berkhotbah. Jadi mohon maaf ya, kalau memang saya ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf. Jadi apologet-apologet kita juga harus berkhidmat mereka. Jadi apalagi yang menampilkan bersaksi, Pak. Nah, tadi pagi di JDP, kalau nggak salah, tadi pagi saya coba channel JDP tentang pembakaran gereja. Ada satu sekarang lari, melarikan diri karena dia murtadin. Tapi yang tidak murtadin, Pak, dibakar biasa nggak dia kasus polisi kok. Lagi DPO sekarang itu orang. Jadi artinya karena dia murtadin. Dia bilang dia murtadin, membakar gereja, polisi langsung bergerak. Dia dipidana akibat perbuatan dia membakar. Bukan murtad. Kalau nggak ngomong nggak tahu ya. Kalau nggak ngomong nggak tahu. Gara-gara dia ngomong jadi ketahuan, Pak. Dan iya itu, Pak. Itu di Jawa Timur ya. Udah iya, Pak. Itu maksud saya, Pak Hendro. Jadi artinya sebaiknya dibuat filter lah, dibuat peringat apa kepada para yang bersaksi. Bersaksi ini penting bagi kita karena itu juga salah satu perwujudan iman Kristiani itu adalah bersaksi ya, bersekutu. Nah, jadi artinya tetapi yang akan bersaksi ini kita sudah tahu karakter daripada saudara kita yang di seberang ini. Ya udah kita
kita ikut ajaran Tuhan Yesus saja, ya, dengan lemah lembut juga bisa. Kemudian tidak menyinggung dia, jangan membawa-bawa hal-hal yang sangat sensitif, Pak. Cari dia, Pak. Dicari dia, jadi dicari orang itu. DPO sekarang dia kabur, udah jual rumahnya dan lain sebagainya. Gak tahu kita bersebut di mana dia, Mbak. Nah, artinya dia ditangkap. Iya, harus hati-hati sih, betul. Iya, harus hati-hati. Mungkin karena kegirangan hatinya, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah kartu merah gitu loh. Jadi harusnya pewawancara youtuber-youtuber kita ataupun apologet kita mestinya harus lebih selektif dan mengingatkan dia sebenarnya kan seperti ini saya ngomong bisa aja Pak Hendro langsung potong kan. Jika sudah mengarah. Atau ya benar tadi kata Pak Slamet briefing dulu benar briefing ya. Dulu harus dikastoin begini gitu. Iya Pak. Iya Pak. Betul. Apalagi nanti sengaja dikirim menjebak Pak bisa aja kan? Ada loh beberapa itu yang saya kenal ya, Pak Slamet. Ada beberapa ya. Sampai sekarang ini yang memberitakan kesaksian masih ada, tapi begitu kejadian Pak YM ini tiarap loh. Saya bilang kok nggak ada semua, sepi saudara. Itu dia. Ya dan ada disinyalir Pak Hendro, Mbah ya, ada disinyalir disusupkan. Jadi nanti akhirnya dituduh pemberitaan bohong, Pak. Liologi studies berbicara sebagai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati, toleransi, Bhinneka Tunggal Ika. Begini judulnya, sebaiknya apologeter abal-abal ditangkapi. Ditangkap aja, ya betul ya. Apologeter abal-abal. Tangkapi aja. Ya, tangkapi aja ya. Karena cuman bikin gaduh. Berarti lebih baik ditangkap. Tangkapi saja. Tangkapi saja ya. Karena mereka tidak memenuhi syarat sebagai apologeter ya. Wah, semua. Saya ulang ya. Apologeter abal-abal sebaiknya ditangkapi saja. Saya sudah menyebut ya, selain manuk berbulu, ada sop katul mentul-mentul, ada perempuan satu lagi ini yang kurang lebih settingannya sama dengan manuk berbulu. Suka pada orang nelpon lalu bilang, kami mau masuk jadi Kristen, gitu. Seperti itu ya. Perempuan yang suka nangis Bombay itu ya, ya. Kemudian mata melotot ya, kumis lele, kemudian wak labu, kemudian mampet dia mampet, kemudian deking geragas ya, ya, dan nabi teh celup itu yang bolak-balik surga, dia tidak berhak sebagai apologet Kristen. Omongannya apa? Omongannya adalah menjelekkan keyakinan lain. Pasti begitu, pasti. Ya.